Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat berjumpa dengan saya di channel Ede Gortal. Oke, sekarang saya berada di kawasan wisata di wilayah Kecamatan Sukamakmur, tepatnya kawasan wisata Cipamingkis. Ya, salam bahagia, salam sejahtera, dan tentu semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ngopi, guys. Ya, mantap, kopinya kopi hitam, kopi pahit. Jangan yang manis-manis, nanti bikin diabetes. Seperti wajah kamu terlalu manis yang membuat aku menjadi diabetes. Aduh, kopinya udah habis nih, guys. Oh iya, guys. Kebetulan saya di sini dalam rangka kegiatan ya rembuk stunting ya untuk Puskesmas Sukadamai. Karena kopi udah mau habis, kita jalan-jalan dulu ya. Pak, lihat-lihat. Oh, tuh kan. Seribu bidan disuruh makan kita. Ya, sambil kita makan siang. Kopi udah habis, lanjut makan siang. Kita makan siang ini, aduh, tuh makan siang. Ini Ibu Bukader. Nah, Ibu Bidan, Bidan Sukawangi. Ada mami saya tuh, mami dokter lagi makan. Ini kayaknya saya pangkasepna ya di dianya. Ini makan di daerah nih. Nasi timbel. Sambal. Iya, ini apa nih? Oh, pais. Pais lauk ayam, cek orang Sunda. Aduh, enak juga nih kalau ada kegiatan ya. Ikan sepat, ikan garapu, lain. Ikan sepat, pakai sayur paku. Kalau sempat datang ke rumahku ya. Ngapain? Seru ya berpatu nama Bu Ana ya. Kan Pak Ade datang kan, dia. Ikan sepat akan kapu kalau sempat kata ke rumah ngapain? Betul ya. Datang dia nih. Itu cuci piring kek gitu, cuci piring. Enggak seru sama dia emang Pak Ade. Enggak, saya tahu dia pasti mau ngapain. Emang iya kan Bu Ana mah datang. Bu Ana mah orang bercandanya kayak gitu, enggak bisa. Astagfirullahaladzim. Oh enggak ya? Kayak dokter Farah, dia ngelucu, tapi dia enggak ketawa. So on iya? Enggak ya? Gitu aja. Mana? Mau daging. Ada kucing. Udah mau habis, guys. Loh, mantap ya makannya nih. Sambal. Ya. Di bawah pohon pinus ini. Aduh, enak. Nikmat. Kita jalan-jalan dulu, guys. Ya, ini di jembatan. Aliran air Curug Cipamingkis. Kita turunnya ya. Enak kan? Ada penginapannya. Tenda-tendanya, mungkin apa di atas loh, enak guys. Udah dingin. Dingin tuh airnya. Ini aliran air Curug Cipamingkis. Airnya jernih guys ya, tuh. Kelihatan tuh. Ada duit juga kelihatan di dalam tuh. Ada ikan lagi pacaran juga, tuh. Oke. Kita naik aja lah, ya. Aduh, aduh, aduh.
Orang sering berfoto-foto ya. Buat spot-spot selfie di sini juga bagus. Kalau di kepala puskesmas saya nih. Mau lihat, mau pingin berlibur nih. Wow, enak mas. Tuh. Tuh, ini. Ya, buat Anda yang mau berlibur keluarga atau untuk cocok untuk berbulan madu. Oh, unik, indah. Ini tenda ya. Tapi di dalamnya kayu. Eh, bukan kayu, apa namanya? Ya, untuk keamanannya juga terjamin. Iya. Enggak apa-apa, Mi. Ini salah satu tempat buat nginap ya. Woi, pas dekat kali. Ya tadi ya, ini ke atas. Cakep, unik dan indah. Ya. Ini untuk keamanan juga bagus ya. Nah, di sini dihalangi oleh tali atau pagar biar tidak kecali. Tenang, sejuk, bersih, adem, udaranya segar. Ya ini di dah jembatan gantungnya bergoyang-goyang, enak nih. Tapi hati-hati ya kalau di sini ya, anak kecil harus didampingi. Istirahat, ada tempat ngopi ya, cemilan ada di sini ya. Oke guys, sambil istirahat kita akhiri aja lah healing kita atau jalan-jalan kita di kompleks wisata Cipamingkis. Ya, oke. Okay. Makasih ya guys. Capek nih. Jangan lupa subscribe ya. Mantap.